guys, welcome back to my channel Prasa Punya Cerita. Kali ini aku mau bikin video tentang stationery haul. Barang-barang di sini aku tuh nggak tahu kenapa sih ya. Aku tuh suka banget ke KKV karena untuk membeli barang-barang yang seharusnya aku sudah punya, tapi lucu dah. Poin plusnya adalah lucu. Kedua, ya harganya terjangkau. Dan tuh, kenapa? Tuh, kan bisa sticky notes ini. Wow. Kan, kenapa bisa selucu ini? Jadi ini aku tuh pengen banget ini karena aku tuh pernah lagi pakai highlighter, marker lah istilahnya. Bahan pindah lagi lah, nggak bisa. Lama buku kasih ke guru tuh, aduh gimana ini gitu kan. Ini kenapa datang? Nah ini ada, aduh suaranya berisik karena hujan. Ini kokoro karena saya rasa mahal ya say. Saya rasa tuh emang bagus. Aku pernah minjem tuh teman aku yang katanya salah ya. Aku bilang enggak, tapi nggak apa lah, ini kokoro udah bagus. Aku beli dua warna, yang mana itu sama warna pink. Waktunya aku buka. Pertama, lupa nunjukin. Ada bobban putih. Karena aku suka bikin lettering pakai bobban putih, jadi kayak bubble effect. Sekarang unboxing dari mana dulu ya? Dari pulpen dulu deh ya. Bentar, aku lupa kasih bawa kertas. Oke, guys, udah bawa kertas. Ini aku pakai notes aja ya, kayak memo pad. Bakal-bakalnya kan warna putih. Oke. Aku mau nge-review ini. Aku beli ke Kisus, mau ke kenapa sih? Murah-murah tuh semuanya semua. Nah, aku nah ini pulpen kokoro warna hitam gel. Aduh, lagi bindeng. Aku kayak merasa aku masih pengen bawa ini ke sekolah. Emang aku mau bawa ke sekolah sih, cuman ya saya besok Senin kan. Song amat sih kayak gini ya. Ya aku swatch aja ini ya buat ini. Emang boleh sebagus ini? Ini warna pink ya. Dia maksudnya tuh gelnya tuh bukan yang gel yang ngocor terus kayak gitu loh, enggak, jadi kayak tapi kayak gitu loh, jadi kayak tenang gitu ya. Sekarang kita mau coba pulpen putihnya. Pokoknya kita harus bikin kayak apa gitu, pokoknya dengan warna hitam lah pokoknya. Ada yang ada berwarna lah pokoknya, bodoh. Kita baru kita tes pulpen. Ih, aduh. Tahu. Tes pulpen putihnya. Putih. Ntar ya. Pulpen putihnya tuh yang bukan kayak bener-bener warna nyampur gitu loh. Warnanya tuh gak nyampur tuh. Nih pulpen putihnya nih yang bentuk lope. Kagak tuh ini lope segitiga. Aduh, cinta gue gitu. Pokoknya kalau di tangan tuh kayak gini. Ini bagus banget. Males ah, bagus banget nih. Ini kan pada murah-murah nih ya semua ya. Nih. BTW ini harganya di KKV 7.000, bro. Ini berarti yang 14.000. 14 tambah 8. Bentar. Ngitung dulu. Berarti 3 pulpen ini totalnya 22. Ini 8.000, 7.000. Sekarang kita coba ini. Memo ini sticky notes atau memo pad, lupa. Sticky notes. Ah. Gatol lagi. Sticky notes untuk ke bawah gitu. Apa sih ngelak sama kelakuan sendiri, gak pantas. Banyak-banyakan cang cincok, gak usah banyak gaya, gak usah banyak ngomong, kita buka aja. Nah, ini oh sticky notes deh, sticky notes. Ya Allah, copot. Nah ini bentuknya seperti ini, brah. Gemes jadinya tuh, aduh gak berani make gitu. Wow. Ini kita aduh, ma
maaf satu lembar sticky notes. Ya, contohnya kayak gini nih. Maksudnya kertasnya tuh bukan yang apa sih yang kayak nembus gitu loh. Nilainya nembus tuh. Enggak, kertasnya tuh kayak bener-bener kayak stabil gitu ketebelannya. Ya, ini kan tadi aku nulis di sini nih. Masih ada tumpuk aja nih. Tuh, bersih. Sumpah seneng banget. Habis itu aku punya ada ini. Ini tuh kayak, tau gak sih highlighter yang kalau misalnya tinggal dia kayak asli ditarik, digunting, tempel gitu loh. Kalian pasti pernah lihat ya FYP kan. Nah, ini nih. Jadi kayak Kevin. Aduh gak berani saya banting. Nah itu ada garisannya kita nih. Ada penggarisnya tuh. Aduh gak kelihatan lagi. Pokoknya inilah intinya tuh. Tuh yang ada angka-angka. Tuh tuh. Ini warna-warni. Warnanya pasti lagi. Kalau yang kayak ngejreng aku kurang suka ya. Actually gitu. Kayak lucu gitu. Aku gak bisa kasih contohnya karena aku sayang banget sama ini barang. Pokoknya gak ada yang berani. Gak ada yang boleh minta, titik. Kalau ada minta, gak boleh banyak-banyak. Segini, lope ya ukuran ini. Yes, nah ini, tip egg kan. Sumpah aku belum pernah with egg yang sekeren, sekece ini. Udah, aku tuh merasa-merasa, wow, karena tuh kadang-kadang itu kayak gini. Bisa kayak gitu doang aja, aku juga kayak apa sih, aku bener-bener tuh kayak apa, aku gak mau swatch esnya dulu karena takut rusak. Makan, gak boleh minta. Tapi aku boleh, apapun yang bareng aku sayang, boleh aku tuh kalau udah orang minta, gak bisa ditolak. Gak bisa nolak, tau gak? Maka jangan melakukan hati saya biar ada bisa saya pinjamkan gitu. Dan saya mempunyai ini koi coloring brush pen. Tapi ini buat koi coloring brush pen itu bukan buang. Nah kan ini buat ngeblend gitu kan. Kaget nih. Nih aku udah swatch sih, jadi kayak ada agak-agak kotor gitu tuh, kotor biru. Karena aku punya lettering biru. Ini aku tuh pengen yang itu jadi kayak apa sih? Kayak aku tuh tau masih yang kayak kalian letteringin pakai brush pen warna dulu, baru kalian pakai yang apa sih? Ini nih, yang hitam di body dan misalnya nih. Rasa yang warna dulu abis itu hitam rasa kecil gitu tau kan kayak gitu. Oke ya sekian dulu unboxing saya stationery haul hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Lalu mau ngulain dulu.